Tidak semua negeri, tidak semua bangsa memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Lihatlah posisi geografis kita sebagai satu bangsa, luasnya wilayah kita, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Kita sebenarnya sudah harus dalam posisi yang barangkali harus bisa jauh lebih hebat sebagai suatu bangsa dalam posisi seperti apa yang kita miliki hari ini. Tanah air, ku tidak kelupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tantangan kita begitu kompleks. Kita hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Kita mensyukurin itu. Tapi itu sudah bukan lagi merupakan modal kapital aset yang utama dalam berkompetisi di dunia ini. Banyak negara-negara lain yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alamnya, mereka bisa mengatur negara-negara yang sumber daya kekayaan alamnya lebih hebat. Dan itu tidak boleh terjadi di negeri kita ini. Indonesia adalah milik kita. Akal sehat itulah harus tetap terjaga. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada keluarga kita. Tetapi kita lebih sayang juga pada masa depan anak cucu kita. Saya percaya bahwa seluruh misi yang mulia ini, seluruh misi yang berat ini, untuk membawa perubahan yang berarti bagi kelanjutan bangsa ini, saya tidak berjuang sendiri. Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang penuh dengan kepercayaan dirinya, semangat yang ada pada dirinya untuk menyatakan pada dunia luar, di sini ada pemuda-pemuda Indonesia siap untuk berkompetisi dalam segala aspek kehidupan yang kita miliki bersama. Dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya
dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Indonesia yang lebih baik.